Siri terbaru daripada Realme, iaitu Realme 7. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita nak membincangkan tentang Realme 7. Kita nak review. Ada yang kata Realme 7 ni sebenarnya lebih kurang macam Realme 6. Tapi kalau dia lebih kurang sama je, kenapa Realme menggunakan Realme 7? Ha, sepatutnya Realme 6 tu kekal lama. Jadi kalau nak tahu apa benda beza antara Realme 6 dan juga Realme 7 dan juga review penuh tentang Realme 7, jom kita mula. Langkah yang bijak pada Realme yang mana dia menjual varian yang lebih besar berbanding dengan Realme 6 sebelum ni. Sebab sebelum ni dekat Realme 6 kita ada varian 4GB RAM 128GB memory saja, yang mana dia punya RAM tu kecil 4GB macam alah biasa je. Kali ni dua kali ganda hadir untuk Realme 7, iaitu 8GB. Dan Realme 7 ni hadir dengan dua jenis warna. Yang saya pegang ialah warna mist blue, warna biru kegelapan sedikit, dan kita ada mist white. Jadi first kali kita tengok dari segi spesifikasi terlebih dahulu. Kalau tengok spesifikasi kat sini, memang dia sebenarnya hampir sama macam Realme 6. Skrin dia hampir sama, dia punya chipset mungkin upgrade sikit, iaitu Helio G95. Bateri pun upgrade sikit, yang mana dia gunakan bateri yang lebih besar, iaitu 5000mAh, dan RAM yang lebih besar lah, iaitu 8GB RAM. Jadi untuk tahu anda, Realme 7 ni merupakan sebuah peranti pertama yang menggunakan Helio G95. So adakah dia berkuasa, adakah dia lebih better berbanding dengan Helio G90T? Yang itu kita akan bincang kejap lagi. Sekarang kita tengok dulu dari segi skrin untuk Realme 7. Realme 7 punya skrin sebesar 6.5 inci dengan IPS LCD. Dan macam Realme 6 sebelum ni, dia ada 90Hz. Ha, jadi memang smooth lah dia punya skrin tu. Tapi satu benda yang saya lagi suka dekat Realme 7 ni ialah dia punya panel depan dia, iaitu IPS berkualiti tinggi. Sebab tu jugalah Realme 7 ni dinobatkan sebagai sebuah peranti yang dah pas tough realen. Disebabkan dia menggunakan panel IPS yang mahal, jadi anda tengok dia punya kualiti skrin ni memang cun. Tambah pula dengan 90Hz kat sini, bagi saya memang smooth lah. Apa lagi yang kita nak kan? Dan ditambah pula dengan skrin jenis 90Hz. Oh, memang smooth habis. Realme 7 hadir dengan OSIE, yang mana dia boleh menghasilkan kualiti gambar yang lebih cantik, yang lebih sharp untuk dia punya skrin. Salah satu sebab yang mengatakan bahawa skrin panel ni mahal ialah dia punya, anda tengok shadow. Ataupun ada setengah orang kata bleeding. Okey, untuk skrin bleeding memang biasalah untuk IPS LCD ni. Tapi kalau tengok betul-betul, memang anda akan macam kurang nampak. Dia punya shadow tu macam kurang-kurang. First kali anda tengok dekat bahagian bulat ni, dekat bahagian dia punya kamera, anda kena tengok teliti betul-betul baru anda nampak dia punya shadow. Kalau macam anda tengok biasa-biasa, mungkin anda tak perasan. Dan juga dekat bahagian bingkai ni, macam Redmi Note 9S sebelum ni, Redmi Note 9S tu kalau anda tengok dia punya skrin tu memang ada bleeding lah. Tapi kalau tengok kat sini, dia punya bleeding tu sukar untuk nampak. Dan punya paparan pun nampak sharp, nampak dia punya warna tu lebih vivid. Itu yang saya suka lah, walaupun dia jenis IPS LCD juga. Kecerahan skrin ni memang mantap, tak ada masalah. Untuk bawah pencahayaan matahari pun masih lagi okey, memang boleh nampak skrin tu. Jadi untuk skrin untuk Realme 7 ni memang saya puas hatilah. Walaupun dia bukanlah panel AMOLED, tapi untuk IPS ni bagi saya dia berkualiti tinggi. Sekarang kita bincang pula dari segi rekaan. Akhirnya Realme 7 menukar rekaan kameranya. Kalau tengok dekat Realme sebelum ni, macam Realme 6, Realme 5, kita tengok rekaan kamera memang membosankan, yang mana dia jenis bujur je. Tapi sekarang Realme 7 dah ada design kamera yang baru. Inilah kita mahu Realme. Walaupun dia punya position dia still lagi tempat yang sama, tapi ada improvement lah, yang mana anda boleh tengok dia punya keadaan kamera ataupun kawasan kamera ni lebih besar. Ada juga kamera bump kalau anda boleh nampak kat sini. So saya sarankan untuk anda pakai casing. Bahagian belakang dia agak licin, design belakang dia agak minimalistik, tak ada rekaan yang pelik-pelik anda tengok kat sini. Cuma kalau kena pantulan cahaya pun dia biasa je lah, cuma dia macam ada dua tona kat sini. Dan untuk tahu anda, kat bahagian belakang ni plastik. Saya cuba buat bunyi plastik ni. Anda tahulah ini memang bunyi plastik. Jadi kat bahagian depan pula, dia menggunakan punch hole display, yang mana anda tengok kamera dia kecil je dekat bahagian hujung ni. Untuk tahu anda juga, dekat punch hole ni dia ada light effect. Contoh kalau anda nak cuba onkan face unlock, anda boleh tengok lah dia bercahaya. So bagi design, bagi saya dia simple je lah, dia tak ada lah menarik sangat. Dan kamera dia tu yang saya puji lah, ada design yang baru. Jadi kita tengok dekat bahagian atas, kita tak ada sebarang port. Dekat bahagian kiri kita ada slot SIM, yang mana menyokong 2 SIM serentak berserta 1 slot
untuk memory card. Kat bahagian bawahnya kita ada butang kawal bunyi. Di bahagian bawah Realme 7 ni kita ada headphone jack, kita ada mic, kita ada slot USB Type-C dan juga speaker. Dekat bahagian kanan pula kita ada butang kuasa berserta fingerprint sensor. Dekat bahagian belakang kita ada 4 kamera berserta 1 flash. Dekat bahagian depan kita ada skrin berbentuk punch hole. Sekarang kita bincang pula dari segi prestasi. Realme 7 hadir dengan 8GB RAM, 108GB memori, yang mana bagi saya memang besar, memang cukup okey. Prestasi dia memang memuaskan hatilah kalau anda guna untuk multitasking, anda nak guna untuk main game. Bila anda on je peranti Realme 7 ni, anda akan disajikan dengan Realme UI 1.0 dan juga Android 10 yang latest. So tak perlu pening kepala nak update ke tak. On je dah update latest dah. So far lah saya tak jumpa lagi bug yang kritikal untuk Realme 7 ni. So far dia smooth, 90Hz dia pun smooth, tak ada masalah. Jadi dari segi prestasi memang memuaskan hatilah bagi saya, sebab 8GB RAM kan, RAM yang besar. Kalau multitasking sangkut saya tak tahu nak cakap apalah. Tapi Realme 7 ni tak adalah sangkut lagi buat masa sekarang. Jadi dari segi gaming pula macam mana? Kalau prestasi dia tak sangkut-sangkut kan, okey. Dari segi gaming bagi saya dia okey, tapi tak terlalu tinggi. Jadi antara game yang saya cuba ialah Mobile Legend. Mobile Legend dia tak ada Ultra dekat sini, dia hanya ada High, tapi dia boleh onkan HFR mode. Untuk Mobile Legend grafik dia boleh katakan smooth dan tak ada masalah sangat dekat Realme 7 ni. Untuk PUBG Mobile, kalau anda guna grafik yang low, anda boleh gunakan Ultra untuk frame rate. Dan kalau anda guna grafik HD, anda boleh dapatkan grafik jenis High untuk frame rate. Gyro dia tak ada masalah ini, memang cun untuk gyro. Jadi kalau anda peminat gyro, Realme 7 ni tak menghampakan anda. Dan benda yang paling saya rasa macam memikat hatilah, iaitu dia ada cooling system. Cooling system dia jenis carbon fiber, saya dah guna dah. So saya rasa macam kepanasan kat bahagian belakang tu tak terasa sangat lah. Still lagi panas, tapi dia ada macam suam-suam kuku. Dia tak macam Realme 6 sebelum ni, dia memang panas. So kalau nak tahu lebih lanjut tentang gaming dan juga cooling system kat bahagian belakang ni, nak tahu dia berapa darjah Celsius, anda kena tonton video gaming nanti. Satu benda yang saya tak berapa suka tentang chipset MediaTek ialah punya bateri. Tapi yang ini lain sikit. Untuk Realme 7 dia ada bateri sebesar 5000mAh dan juga fast charging jenis 30W dark charge. Bateri yang sebesar 5000mAh ni memang bagi saya memuaskan hati, penggunaan lebih pada sehari pun tak ada masalah. Ditambah pula dengan dark charge, yang mana anda boleh charge dalam 50% tu setengah jam je, manakala untuk 100% tu lebih kurang sejam 10 minit macam tu lah. Realme kata sejam 5 minit, tapi saya charge dalam sejam 10 minit, sejam 15 minit, mungkin lebih kurang lah, dia lebih ataupun kurang. Jadi saya tak ada masalah dari segi bateri dia. Bateri dia memang memuaskan dengan 5000mAh. Untuk kegunaan biasa 2 hari pun sebenarnya boleh lagi tahan lah. Tapi kalau nak main game, dia cepat sikit rate. Saya dah main lah Mobile Legend. Mobile Legend penurunannya dalam masa sejam sekitar 17%, manakala untuk PUBG sekitar 16%, yang mana bagi saya agak banyak. So untuk apps berat dekat Realme 7 ni, saya kurang galakkan untuk anda guna pada masa yang lama, kecuali ada adapter kat tepi anda. So masa mengecas ni memang dalam masa sejam tu dah full dah. Jadi kalau tanya saya, dari segi bateri dia memang cun dengan fast charging yang ada, cuma power consumption dia agak tinggi sikit lah kat sini. Tapi still lagi better berbanding dengan Realme 6 yang saya gunakan sebelum ni. Sekarang kita bincang pula dari segi kamera. Realme 6 ada 4 kamera dekat bahagian belakang. Kamera utama 64MP, kamera 8MP untuk ultra wide. Kemudian kita ada 2MP untuk depth sensor dan juga 2MP untuk macro. Kali ni Realme 7 menggunakan sensor utamanya, iaitu Sony IMX682. Tangkapan untuk Realme 7 kali ni nampak macam soft sikit. Sebenarnya saya macam kurang berpuas hati. Saya tak apa sure sebenarnya, sebab bila saya tangkap gambar, kadang-kadang fokus dia agak lari tau. Saya menggunakan mode auto, bukan mode manual. So mode auto ni saya main tangkap je random. So kalau tengok kat sini, antara contoh-contoh yang saya letak ni, mungkin anda nampak macam dia punya kawasan blur tu macam lari sikit kan. Kadang-kadang dekat bahagian tepi tu ada blur lah, kadang-kadang dekat bahagian kiri lah. Sebabnya saya jenis fast shoot, saya jenis tangkap gambar, jenis tangkap, saya tak tengok pun. So dia punya kawasan untuk blur tu secara automatik tu mungkin kurang memuaskan lah. Mode 64MP kat sini memang saya kata memang cun, memang cantik, memang sharp, tak ada masalah. Untuk tangkapan portrait dekat Realme 7 ni saya suka sebenarnya. Tangkapan portrait dia kadang-kadang memang lah macam nampak tak apa kena kan, tapi dia punya kawasan blur tu dengan kawasan objek nak fokus tu memang cun. Cutting dia punya blur tu memang cantik, cuma kalau zoom memang nampak cacat sikit lah. Ultra wide dia boleh katakan baik, tapi bukanlah sebaik kamera utamanya. Untuk tangkapan pada waktu malam sebenarnya dia agak cantik, tapi lebih cantik kalau anda gunakan night mode dekat Realme 7. Night mode untuk Realme 7 ni nampak memang mengagumkan. Bagi saya memang
memang cun. Pencahayaan yang tak terlalu kembang dan tangkapan yang boleh katakan agak detail juga. Dan saya ada satu tips rahsia kalau anda nak tahu. Okey, kalau nak tangkap gambar waktu malam, anda cuba guna portrait. Tangkapan dia bagi saya agak cun juga, kerana portrait tu memang dah bagus, tambah pula dengan tangkapan malam. Memang kualiti dia cenggini boh. Untuk kamera depan pula, iaitu 16 megapiksel, bagi saya dia biasa je, tak ada benda yang special sangat. Tangkapan dia agak soft sikit dan saya kurang berminat sikit dengan tangkapan dia. Dia macam blur-blur sikit lah, tak berapa cantik lah. Tapi still lagi okey untuk sebuah Realme 7 ni, yang mana saya rasa macam okey lah untuk peranti kelas mid range. Tapi kan untuk waktu malam ke kan, dia punya kamera kualiti dekat bagian depan ni memang agak hancur sikit lah. Saya macam alamak, tak berapa best lah. Untuk pencahayaan yang okey tu bagi saya memang cun lah, memang okey lagi lah. Satu lagi benda yang saya tak suka dekat Realme 7 ni lah, dia punya video stabilization. Kalau anda tangkap video biasa, saya rasa tak ada masalah sangat, dia cun. Cuma kalau anda guna stabilization tu, kualiti dia agak kurang. Tak apalah, kualiti kurang tu boleh accept lagi lah. Dan satu lagi benda yang saya tak apa suka ialah dia macam ada delay waktu anda rakam. Itu memang saya tak nafikan, benda yang agak kurang memuaskan dekat Realme 7 ni. Tapi overall okey je lah, dia punya tangkapan tu lagi boleh nampak okey, cantik juga, walaupun kurang memuaskan sikit. Anda boleh tengok contoh yang saya letak kat sini, so anda boleh nilaikan sendiri. Pada kamera belakang dia nampak ada stabilization tapi agak delay sikit lah. Saya tak apa sure, mungkin anda boleh tengok macam mana stabilization yang dia ada. Bawah. Ini merupakan rakaman daripada kamera hadapan Realme 7. So, apa pendapat anda? Dia punya rakaman kamera depan ni not bad juga, cantik juga sebenarnya. Satu benda yang saya respect dekat peranti Realme ni ialah dia punya kempatansar untuk keselamatan. Okay, first sekali saya nak cerita tentang dia punya fingerprint sensor kat bahagian kiri ni. Okay, dia memang laju tau. Saya letak je mesti dia on. Jadi sekarang saya nak cuba 1, 2, 3. Okay, letak batu terus dia on. Sekali lagi, memang laju. Face unlock dia pun laju, kalau saya pusing je terus dia buka. Okay, saya pusing sekali lagi pun terus dia buka. Memang tak ada masalah dari segi face unlock dia. Mungkin lepas ni saya rasa guna niat je kot boleh on lah peranti Realme ni kan. Relax, relax, gurau je Realme, gurau je. Secara kesimpulannya lah, Realme 7 ni sebenarnya banyak benda dah di upgrade pada siri sebelum ni, iaitu siri Realme 6. Mungkin anda tengok kat atas kertas macam sama je, apa bezanya. Tapi bila dah guna, saya rasa memang banyak perbezaan lah berbanding dengan Realme 6 tu. Realme 6 tu kalau main game pun rasa macam panas-panas. Okay, kebenar dia punya screen kat bagian depan ni taklah secantik Realme 7. Dan Realme 6 tu ialah memori dia agak kecil sikit lah, iaitu 4GB RAM. Jadi saya rekomen Realme 7 ni untuk anda yang heavy user, yang guna pelbagai jenis app yang berat, tambah-tambah untuk multitasking. Kemudian saya rekomen jugalah kalau anda sukakan fingerprint yang laju kat sini, ataupun face unlock yang laju. Dan akhir sekali, saya sukakan tentang dia punya screen 90Hz dan juga yang sangat cantik ni. Memang tak boleh move on lah, walaupun jenis IPS tapi warna dia tu pop. Jadi apa pula pendapat anda tentang Realme 7? Apa kata anda tinggalkan komen dekat bahagian bawah? Saya nak tahu juga pendapat anda sendiri. Adakah anda rasa Realme 7 ni berbaloi untuk dimiliki? Bagi saya, dia masih lagi dikatakan berbaloi. Ciri yang ditawarkan Realme tu nampak gayanya memang menarik, dan apa yang ada kat sini ni memuaskan untuk peranti kelas mid-range. Jadi tinggalkan pendapat anda di bawah, dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.